guys, welcome back to Kasih. Dan di video kali ini kita balik lagi, kita akan namanya nge-vlog ya. Dan hari ini acaranya kita mau ke acara official utamanya FC Mobile. Sorry, pertamanya FC Mobile. Dan kita akan datang ke acara Futsal League High School untuk finalnya. Dan hari ini itu acara mulai dari jam 7:30 pagi sebenarnya. Cuman itu masih kualifikasi sampai sekarang ini ntar jam 3, jam 4 itu dia baru mulai untuk acara finalnya. Dan kita akan langsung datang aja sebentar lagi ke Tenis Indoor ya di GBK. Dan gue bakal mau otw ke sana dan kita lihat ya untuk keseruannya hari ini gimana untuk bagian finalnya. Dan gue gak tau siapa aja nanti ya konten kreator FC Mobile, cuman ada acara FC Mobile juga dan kita lihat ya. Sampai jumpa di GBK. Dan hari ini kita pakai baju MU. Let's go. Kita otw dulu guys, bye bye. Oke, kita udah sampai di GBK-nya. Ini gue masuk di nggak tahu pintu masuk Asia Afrika 1 tuh. Di sana tulisannya. Cuman gue nggak tahu ini masuk ke tempat Tenis Indoor gimana. Karena lupa jalan ya. Jadi gue berhenti di tengah jalan gitu, di pinggir jalan. Jadi sekarang tinggal nanya ke petugasnya di GBK gimana cara masuk ke Tenis Indoor ya. Karena jalan tadi katanya jalan utamanya soalnya di ini ditutup karena ada perbaikan jalan. Pak, ke Tenis Indoor lewat mana Pak ya? Yang mana? Sini? Oh ya, lewat sini ya, oke. Oh itu dia. Ada mukanya Mang Met guys. Ya. Ada mukanya Mang Met nyata. Itu dia. Ada muka Mang Met nyata. Kayaknya gue dari tempat yang bener karena sudah banyak apa kayak poster, spanduk FC Mobile. Ada panas banget lagi, panas sekali ini. Tinggal cari-cara gimana cara kita masuk ke dalam gedung ya. Oh itu dia guys jalannya, gue menemukan jalan itu ada semacam welcome ya tuh ya. Ada welcome to the club ya. Jadi emang kita jalan kita ke sana. Oh. Pak, masuk ke mana, Pak? Sebelumnya mohon maaf. Sudah registrasi atau dapat undangan? Oke, jadi kita udah sampai di acaranya ini tempat futsal high school-nya. Jadi kita udah bisa masuk dan habis ini mau langsung naik ke tempat ke atasnya itu di tempat nonton lah pokoknya ya. Jadi nanti diantar sama staffnya dan ini di sini udah ada yang kayak experience booth-nya di sini tuh. Habis itu ya ada di pintu, ada ini pintu VIP guys. Wih, kita dapat pintu VIP. Oke, jadi kita mungkin langsung aja otw masuk buat ngeliat dalamnya gimana dalamnya nanti. Udah tempat yang sana? Apa? Kita ada lomba lari. Oh ini lomba lari? Ya ini lomba lari, nanti ada time speednya. Oke. Okay. Foto booth yang sini. Tuh, di sini tuh kita ada yang penalty challenge. Oh minigames ya? Minigames. Sama 1v1 di dalam. Oh 1v1 dalam tadinya? Ya. Tapi ini udah selesai acaranya? Apa? Selesai acaranya? Masih bisa. Masih bisa? Cuma harus cari lawannya. Oh gitu. Oh bukan, ini buat umum? Bukan. Buat umum. Jadi nanti kita ada same race. Apa? Same race ini kayak gini. Nanti teman-teman bisa ngumpulin ada poin-poinnya. Nanti yang tertinggi bakal dapat merchandise eksklusif. Oh gitu. Gitu dari FC Mobile. Oh. Kita dari jersey, jaket ada dua jenis. Jersey, jaket ada dua jenis. Oh kirain ini buat yang cuma lomba doang, kita ini buat umum juga. Umum, ini buat umum. Semuanya buat umum. Ini ya? Buat umum, ini buat aktivasi umum. Yang lomba di dalam. Lomba di dalam. Iya. Oh, oke. Okay. Kita coba masuk aja. Oke. Okay. Yuk. Mana? Sip. Masuk, dapat. Kita masuk ke pintu VIP-nya. Ya, oke. Area buat aktivasi mobile. Ini, dalam sini ya. Oh.
Halo. Halo, what's up guys? Ini. Weh, glory. Di Goa gimana? Kemarin gue sih di Goa sebagai fans Barcelona susah sinyal. Oh gitu. Kalau gue udah menang main di Anfield. Oh iya udah. Oke, jadi kita udah masuk dalam tempat tunggu, ruang tunggunya gitu di VIP-nya. Dan gue mau coba lihat ke dalam bagian stadiumnya. Kita lihat dari sisi bagian VIP gimana tuh kelihatannya. Oke, coba kita lihat guys. Masih bisa, semua masih bisa terjadi di sini. Kita akan melihat apa yang akan terjadi di menit-menit akhir sama. Apa? Oke, jadi ini adalah match semifinal dan ternyata match-nya harus berakhir dengan penangan penalti. Dan ini benar-benar langsung sama mata gue, kita lihat ya siapa yang menang. Ini gue ngatur dari SMA mana aja, cuman game ini main seru ya. Game ini main seru dan kita lihat nih. Sekarang mau yang namanya tendangan penalti. Dan ya, ini rame banget karena supporternya juga sangat keren sih. Gue ya. Oke, jadi tadi baru saja pertandingan semifinal udah kelar. Tinggal nunggu abis ini ada pertandingan final. Dan setelah final ada kayak exhibition gitu, FC Mobile. Kita lihat nanti siapa aja yang main untuk FC Mobile sendiri. Dan coba kita langsung masuk aja lagi deh ya. Karena nonton dari dalam aja. Karena udah ada yang nunggu juga yang duduk di atas tadi. Kita coba samperin aja ya, siapa aja yang di atas. Manasan. Ya, jadi lagi mulai panasan pemainnya tadi Jakarta ini. Dan di atas gue ini udah ada banyak konten kita juga. Dan tuh. Ya. Kita tinggal nungguin nonton dari tempat duduk VIP di sini, oke? Berpunggung 2. Muhammad itu baru baru. Oke, barusan babak pertama udah kelar, hasilnya masih 1-0 karena dua-duanya mainnya benar-benar rapet banget, cuma ada satu kecolongan gol. Dan ini ada merchandise FC Mobile, ini kayaknya isinya jaket deh, ya. Ini official dikasih sama FC Mobile, thank you. Dan pasti bakal disimpan baik-baik. Dia tinggal nunggu nanti babak keduanya mulai. Dan tadi ada Magmet sama Mang Mail di tengah lapangan buat bikin sambutan ya. Dan bahkan dari tim SMK 3 Depok yang nonton dari kedua belah supporter juga. Jadi penonton juga bagaimana tegang. Kita cairin dulu gak sih? Cairin dulu sama games. Jadi ada, masih ada games juga dalamnya, jadi kita masih nunggu sih buat nanti lanjut babak kedua. Dan habis babak kedua nanti baru tadem ada game-game lainnya lagi. Oke. Dan sebenarnya gue juga haus sih. Oke. Oke, jadi baru saja Ea nih ngasih yang namanya jaket. Ya ini merchandise official limited juga, dan menurut gue jaketnya keren juga ya. Jaketnya keren juga. Jadi ini bisa ditempel copot juga enggak apa. Yeah. Jadi ini dibanggil ke bawah. Katanya mau atau membuat suruh ngumpul ya. Suruh ngumpul. Ikut
ikut aja atau mau ngapain? Yes. Bangun. Seru banget loh. Sparring ini guys, kita sparring. Bangun. Tempat ruang tunggu. Gestar. Intinya masuk komunitas hanya so. Oh ya, benar dong. Diundang dapat merchandise official. Coba review jaketnya dulu dong. Oke, jaketnya gila. Iya, keren banget. Buat jalan juga oke sih, buat nongkrong iya, ya. Makanya keren. Gua keren. Keren sih. Ini bisa dicabut colok ya, bisa dicabut apa? Eh, dicopot gitu lah ya. Copot, dipasang lagi mau milih, ada custom ya. Bagus, makanya bagus. Buat kontennya. Oh, apa-apa. Raw dulu. Satu lagi, cicit. Jadi kita lagi di backstage tuh. Tadi kita nonton dari sana. Dan sekarang lagi di backstage-nya. Dan lagi nunggu. Ini katanya mau testing dulu. Nggak tahu gue mau testing apa. Kayaknya mau testing main deh. Kayaknya nanti abisnya ada mau gameplay dan nanti ada yang mau ngetesting gitu juga gitu. Tinggal nunggu aja lah, gue sih kayaknya gak main juga sih. Di situ ada pialanya btw. Oke, jadi nanti itu bakal ada kayak awarding dan yang MVP, juara 2, juara 3 dan juga best supporter. Dan nanti gue bakalan dapat buat kesempatan buat ngasih awardnya buat yang jadi best supporter. Seperti yang kalian juga tadi, itu udah banyak banget supporternya, gila-gila banget menurut gua. Itu sangat-sangat penuh ambisius ya. Gila, keren banget dari supporter-supporternya. Dan nanti gua bakal kesempatan buat namanya ngasih award buat yang jadi best supporter. Dan sekarang ini lagi mau ada kayak semacam exhibition match ya, fun match untuk S Mobile. Dan kayaknya ada beberapa yang main situ, tapi kalau misalkan dari gua gak main. Kita bakal namanya ini ngasih award yang best supporter, dan gue sendiri juga lumayan excited ya, karena bisa dapat kesempatan buat namanya ngasih award gitu. Jadi kita tunggu aja, semoga nanti bisa direkam deh ya. Kalau misalnya gak bisa direkam, sorry banget, cuman yang pasti sebisa mungkin ntar gue rekam deh. Oke, mantap. Dipanggil naik ke atas. Oke. Sini. Ini MU kemarin udah menang. Udah enggak bisa lagi dikata-katain. Cuma seminggu. Udah sombong. Apa? Yang pada rasanya udah di atas gitu. Bukan udah peringkat 9. Enggak lah. Itu cuma sementara. Sementara. Karena sisanya nanti 12. Oke, makasih Bang Tony. Masih Bang Tony ini. Gimana Bang Tony? Biar selesai, Oke, game barusan udah kelar.
Jadi kita balik lagi ke atas lagi balik buat nonton acara pertandingan final ya, di acara futsal hari ini. Karena agak aus juga sih. Jadi ya, udahlah. Ini kita otw dulu ke atas. Nanti kalau misalnya ada apalagi, gue lanjut lagi vlognya kali ya. Laga final untuk Futsal League High School akan segera dimulai dan sudah ada acara openingnya. Supporter masing-masing ada di bagian belakang gawang mereka, dan itu juga ada supporter di sebelah sana. Kehalangan sama hal ini ya. Di sebelah sana. Okay. Dan ya, kita gitu. 3, 2, 1, kita ini bisa juara piala dunia. Jadi karena udah dipanggil buat persiapan awarding, kita bakal turun dulu. Jadi nggak bakal nonton sampai habis match finalnya. Dan ya, yeah, kita akan siap-siap ke bawah. Ini udah kelar untuk futsalnya dan sekarang tinggal sisa konser ya. Ada konser dari band Rumah Sakit. Nah,
Dan sekarang para konten kreator diminta untuk kumpul di tempat F&B-nya, tempat makan gitu. Kita bakal makan di tempat F&B-nya. Karena disuruh kumpul, jadi nanti mungkin setelah kelar makan baru kita bisa ngumpul apa nonton konsernya lagi. Oke. Okay. Udah berhasil keluar. Coba kita cari dari orang FC Mobile ada apa enggak ya. Katanya suruh ngumpul di luar, di bagian F&B. Kita lihat aja ya. Tadi sih bilangnya kalau misalkan kita disuruh untuk ke F&B-nya. Tapi ini F&B-nya belakang dan nggak ada orangnya. Maksudnya orang dari EA-nya nggak ada, jadi nunggu dulu mungkin. Sampai nanti kabarnya lagi. Gue sih nggak ada. Dan ini lagi ramai banget di sebelah sana karena habis kelar acara, karena akan ada konser. Jadi pada mau masuk konser. Jadi emang lagi ramai banget. Mungkin segini aja untuk hari ini karena gue gak akan nonton full konsernya. Karena sudah malam juga dan rame banget di dalam, jadi gue memilih untuk pulang duluan. Dan udah pamit juga sama panitianya, udah pamit kita. Jadi mau pamit, mau pulang duluan abis ini ya. Gitulah untuk keseruan hari ini. Hari ini acaranya keren banget sih. Oke, okay. Thank you FC Mobile udah ngadain acaranya dan juga udah ngundangin kita juga. Dan ya, kali ini gue bakal jalan pulang. Dan kalau misalkan kalian suka video seperti ini, jangan lupa buatkan like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. So, bye. Drinking themselves crazy tonight. Maybe I should call and say told you I'd be right. Wondering how long it was before you realized the biggest mistake of your life.